Derasnya air banjir yang masuk ke permukiman nyaris menyeret seorang warga yang nekat melintas di tengah-tengah banjir yang menerjang permukiman. Selain desa Sambiroto, banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Berangkal ini juga merendam permukiman di desa Wuringin Rejo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Akibat ratusan rumah di dua desa tersebut terendam banjir, karena rumah terendam dan ketinggian air banjir terus bertambah, memaksa warga mengungsi ke tempat yang aman dari banjir. Menurut warga, tanggul Sungai Berangkal jebol karena tak mampu menahan luapan air usai hujan deras selama hampir 5 jam yang mengguyur kawasan perbukitan Gunung Welirang di Kecamatan Trawas dan Pacet. Tadi sejak jam berapa itu diguyur hujan kurang lebih 5 jam lebih. 5 jam ya? Iya. Terus dari sisi selatan itu air meluap karena damnya jebol. Terus ada beberapa rumah warga yang rusak, sehingga air bisa naik ke sampai pemukiman warga. Pemukiman warga ya? Iya. Ini sampai berapa RT ini ya? Ini yang terdampak banjir, ini RT 6 dan RT 7. RT 7 ya? Iya, yang paling parah RT 6. Tadi ketinggian banjir berapa mas? Kira-kira setengah meter. Setengah meteran ya? Iya. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Berangkal mendapat perhatian Pemkab Mojokerto. Usai banjir surut, Pemkab Mojokerto akan segera memperbaiki tanggul Sungai Berangkal yang jebol sepanjang 40 meter. Yang jelas kita semuanya berupaya untuk memperbaiki tanggul yang jebol yang di belakang. Alhamdulillah dari arif dari BPBD ya ini sudah siap. Ini saja karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk istilahnya material untuk penutupan itu bisa sampai sini. Sehingga nanti dengan Pak Kades ya Pak Camat untuk mengerahkan warga kita akan umbal pokoknya gimana caranya segera nutup gitu tanggul. Setelah nutup kemudian berdirikan nih Pak berdirikan. Aksi bersih-bersih dilakukan warga pasca banjir surut. Warga mengaku perabot rumah porak-poranda dan rusak akibat banjir. Aminuddin Ilham, CTV.